unit OKU JKN Wilayah Persekutuan. Sekali lagi cikgu-cikgu berikan tepukan insan hebat ini dan memastikan cikgu-cikgu selamat, selesa, kenyang, gembira dan balik dalam keadaan yang tersenyum. Siapa yang saya boleh tahu juga? Puan Akma, silakan Puan, silakan. Semuanya baik. Ada mic lagi tak? Okey, tak apa. Tak apa, tak apa. You all hebat, you all tak apa. Tapi saya ambil. Oh, tak apa, nak ambil juga. Okey. Saja je. Teknik tu, jangan ambil. Saya ambil. Kerja saya tu. Cuma Puan Akma, rasanya okey. Okay, line up ni sebab you all semua cantik-cantik ni. Okay, camera on eh. Camera semua on. Okay, Cepan Akma sedikit lah kata-kata mungkin ataupun ya kata-kata lah kepada cikgu-cikgu kita. Kalau boleh, buat dia orang menangis. Silakan. Okay, anyway, program ni adalah program tiga tema dalam satu kursus, iaitu team building, majlis apresiasi dan juga untuk sesi motivasi pada esok harinya. So tiga benda dalam satu mas, dua hari satu malam. Saya harap semua PDK dapat input yang penuh dalam tiga-tiga konsep yang kita berikan pada dua hari satu malam. Okay, anyway, memang semua superb, semua supportif. Yang penting anda luar biasa. Okay, sikitlah mungkin saya tak pasti anda semua dah kenal belum, tapi saya belum kenal. Okey, saya cuma kenal Puan Akma. Puan Akma dari jabatan JKMKM, ni OKU Section PDK. Mengenai bahagian situ lah. Ya. Alright, dan seterusnya siapa? Saya okay. Ada sebelah sana. Okey, silakan, boleh saya ambil mic? Silakan nama, bagi tahu dalam keadaan yang cerah. Hai, saya Hali dari mana? Hai. Okay, you can share PDK. Session PDK. Silakan. Oh, gorgeous awak. Cantik. Oh, yeah. Okay, hi semua. Hi. Okay, saya Jamalia binti Arshad. Boleh panggil saya J. Puan. Puan, mention. Dari unit OKU, tapi saya section pendaftaran. Duduk belakang Puan Akma. Terima kasih. Silakan. Hai semua. Hai. Saya Sharon Lina Simon, boleh panggil Sharon. Saya pun samalah unit OKU Section Job Coach. Silakan. Hai. Siapa saya? Abang. Terima kasih. Abang. Abang pula. Apa nama awak tadi? Anwar. Dia orang tanya, kenapa speaker tak kuat tadi? Bukan salah awak kan? Terangkan sikit kenapa. Masalah. Bukan mungkin. Inilah acara live sebenarnya. Ya. Kita dah dapat elak. Kadang-kadang kita dah plan macam ni. Tapi jadinya begini. Tapi apa pun kesimpulannya, persembahan overall hari ni luar biasa. Terima kasih. Kalau saya tadi, sebenarnya kalau saya jujur, kalau saya tiba-tiba termating, nak nyanyi. Saya akan macam tu. Tapi tidak anda. Anda next lagi. Nah, tadi reset. Sekali lagi. Okay. Effort tu. Terima kasih. Line up. Reset je. Terima kasih. Tapi Puan Akma, jangan tinggalkan saya. Nak microphone please. Terima kasih. Alright. Ada yang kita nak jemput dulu ke ataupun VIP untuk datang ke pentas? Okey, sebab kita ada penyampaian cenderahati, oleh itu saya serahkan kepada Puan Akma. Silakan. Okey, thank you so much Mr. Ali. Teruskan dengan penghujungnya adalah penyampaian penghargaan. Pagi tadi kita dah penat sangat dekat Saman Tasik Section 13. Ada yang Flying Fox, ada yang apa lagi tadi, Treasure Hunt. Apa lagi? Ha, ada yang kecewa, ada yang seronok, ada yang macam-macam lah. Ada yang susun-susun tapi tak jadi apa, ball on hole. So macam-macam lah tadi tuan. Cuma
Kita ada penghargaan bagi semua effort yang anda telah tunjukkan, semua semangat, semua teamwork, semua cooperation, communication yang mana kita belajar pagi tadi dan kita dapat alami sama-sama. Saya jemput Tuan Pengarah untuk bersama-sama dengan Ketua Bahagian, Cik Nor dan juga Ketua Unit, Cik Namila, untuk sama-sama ke atas untuk kita sampaikan cenderahati yang amat berharga untuk pada 14-14 PDK kita. Dipersilakan. Dikecik. Incik dan cik. Alright. So, saya jemput penyelia-penyelia, mewakili penyelia-penyelia. Saya jemput pertama sekali adalah penyelia 4 Division. Puan, untuk makluman, ini adalah team building pagi tadi. Semuanya memberikan kerjasama yang sangat hebat. Tuan boleh tengok tadilah dalam slide kita, memang sehingga pukul 1 sampai nak solat Jumaat. Okey, saya teruskan dengan Taman Wahyu. Stay je dekat situ ya. Stay dekat situ. Rohayang. Pendidikan Taman Wahyu. Cik Hairum. Dan seterusnya PDK Permata Hati Putrajaya. Puan Mazidah G. Seterusnya PDK Petaling Puan Fairuz. Seterusnya PDK Almawada Baby. Dan seterusnya PDK Putrajaya Cik Ikin. Sabar-sabar. Mari sini, ke sini. Seterusnya PDK Sampeng Cik Juli. Seterusnya PDK Sentosa Puan Arsha. Dan seterusnya PDK Titi Wangsa Cik Tiba. Puan Diva, okey. Sebab nampak muda, semua pakai cukup baju sekolah kan. Okey, seterusnya PDKQ Puan Azlinda. Okey, seterusnya PDK Lembah Pantai Puan Siti Khadijah. Silakan pengawas kita. Ni junior saya ni, pengawas, kam. Cepat sikit pengawas. Alright, seterusnya PDK Syndrome Down Cik Husna, pelajar MRSM kita yang memang 8A, 9A, 10A semua dia kaut. PDK dan terakhir PDK Permata Cik Nizam. Okay, sesi bergambar sikit untuk team building kita. Cik Rahmat. Untuk makluman tuan, pagi tadi memang 13 PDK je dapat hadir. Satu PDK lagi ada program yang perlu dihadirkan di Putrajaya. Dan ini adalah ketua-ketua bagi PDK yang mengetuai PDK masing-masing dalam team building. Dan mereka lah yang mengatur masing-masing punya anak-anak buah. Saya ucapkan ribuan-ribuan terima kasih dan juga tahniah. Inilah semua barisan penyelia PDK-PDK Putrajaya dan Kuala Lumpur. Okay, senyum. Alright, freestyle 1, freestyle 2, freestyle 3. Okay. Bila Puan Azlinda PDKQ. Oh, Cikgu Zumba. Seterusnya, anugerah seterusnya ini ialah anugerah terpaling sekolah. Maknanya baju dia, attire dia hari ini memang terpaling sekolah. Siapa?
kalau boleh patutnya minyak rambut dia tu macam guna vel cream gitu. So, Hairum daripada PDK, Taman Wayu. Abang kacak kita. Siapa tak hantar buku memang kena dengan dia. Pengawal pusat sumber. Dia ada kapal. Curang. Tak mahu. Dia curang. Dia curang. Tak mahu lah. Dia nak lagi curang. Seterusnya ialah anugerah yang terakhir saya kira untuk The Best Rise. Ialah anugerah karakter paling otai. Maknanya orang lama gitu eh. Orang lama. Dia ni pelbagai karakter kita kat sekolah. Bukan setakat sekolah, pelajar sekolah saja. Cikgu boleh, pengawal boleh, makcik kantin pun boleh. So hari ni yang menang terpandai otai adalah Puan Sazuli ni daripada PDK Petaling sebagai cikgu besar. Congrats Cikgu Lini. Kak Sisya nyanyi dua kali. Mana ada cikgu besar boleh nyanyi lagu Adele kat atas ni? Oh, tak apa. Tinggi tu. Alright. Thank you. Yang dua kali ke tadi? Dia tak ada ni kan? Alright. Sekarang ni, kita akan dengar, kita akan announce. Tanya. Kita ada, yang berapa semua tadi ialah 14 PDK. Tapi hanya 5 saja yang terpaling baik daripada yang baik. Tempat kelima. Ada tak lagu? Pemenang ialah untuk Voice of PDK. PDK Putrajaya. Ya, PDK Barat kita. Oi. Balik bola. Okey, bagi semua pemenang nanti berada di tepi sebelah pentas eh. Tempat keempat untuk Voice of PDK. PDK Lembah Pantai. Ya, yeah, itu dia dangdut tadi kan kita sekejap. Dah berdua pisang. Bayangkanlah eh. Mudah ya untuk dapat tempat keempat dari 14 tempat keempat. Silakan penyanyi dangdut kita. Congratulations. Kita ada top 3. Boleh saya umumkan tempat ketiga? Tempat ketiga. Tempat ketiga untuk Voice of PDK. PDK Titi Wangsa. Congrats Tania. Titi Wangsa. Rotan tetap di tangan ya. Ya, ini karakter. Naik juara untuk Voice of PDK. PDK Syndrome Down. Ya, ustaz kita. 1, 2, 3, 4 ya. Ini mungkin berkat tukar lagu. Ya, berkat tukar lagu. Berkat baca doa makan lemak manis juga. Ya, dua kali baca doa memang dia menang lah. Boleh saya umumkan juara? Boleh tak tepuk tangan untuk anda semua dulu? Sebab anda ialah juara di kalangan juara. Juara untuk Voice of PDK.
PDK 2024 jatuh kepada PDK Pertama. Ya, ada kita. Itu besar. Congratulations. Pemenang kita juga untuk anda semua. Sesi bergambar dapat stay. Ni yang ke bawah. Yang korang kat bawah kan jadi kau boleh nampak. Gitu. Kau sikit. Okey, bos kat atas. Senang sikit. Piala-piala tu letak atas. Semua nampak kan? Anak-anak, cepat-cepat sikit ambil gambar. Okey, satu, dua, Cik Rahmat, go. Terima kasih, tahniah sekali lagi. Yang kalah, jangan putus asa sebab anda semua hebat juga. Alright. Okay, seterusnya kita ada anugerah lagi. Seterusnya saya serahkan pada Puan Akmal. Alright, Puan. Bagi terus. Itu bagi sijil saja. Jabangan bunga ni Tuan daripada PDK Taman Wahyu, eksklusif produk daripada PDK Taman Wahyu. Kami buat khas untuk semua cikgu-cikgu yang selamat dah selesai dah peperiksaan KAP. Kita harapkan semua mereka lulus. InsyaAllah lulus. Pasti lulus. Semua cikgu-cikgu ni adalah cikgu yang super. InsyaAllah akan datang, kita akan hantar lagi semua cikgu untuk pergi kursus asas permata. Ini bagi memantapkan dan memberikan peningkatan kepada semua cikgu-cikgu PDK supaya menjadi seorang pendidik yang lebih cemerlang. Penghargaan ini untuk kita semua sama-sama. Kawan-kawan semua boleh lihat, inilah antara 23 orang petugas dan penyelia yang sanggup mengambil cabaran untuk pergi kursus ni selama 3 bulan sampai nangis-nangis Tuan. Susah kursus ni. Untuk makluman Tuan juga, peserta kita bukanlah semuanya normal. Ada juga yang dalam kategori OKU, tetapi mereka semua mengambil cabaran untuk menyelesaikan khusus asas permata dengan penuh dedikasi dan penuh efektif. Saya ucapkan ribuan tahniah. Terima kasih kerana sudi mengambil cabaran daripada pihak JKMKL untuk sama-sama menyelesaikan khusus asas permata. Semua PDK telah memberikan komitmen yang baik dan semua PDK memberikan wakil petugas dan penyelia untuk pergi ke KAP. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua sekali. Moga-moga semua lulus Tuan. 23 ni semua lulus dengan cemerlang. Keputusan kita masih lagi tengah tunggu daripada pihak JKM. Dan inilah barisan petugas-petugas kita, penyelia-penyelia kita yang telah menyelesaikan kursus asas permata 2024. Nanti kita akan gambar sekejap dengan pengarah. Ni yang beratur kat bawah ni. Beratur je. Dan sambil kita takat gambar, kita boleh tengok montaj kat belakang. Inilah penat lelah diorang mengambil kursus asas permata selama 3 bulan. Yeah.
Happy 2024. Inilah wajah-wajah cemerlang daripada PDK, JKM, KL dan Putrajaya.